pasti lebih baik. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat kepada seluruh semua peserta yang kita harapkan sempat yang tidak mengalami. Baik, saya langsung aja karena mepet waktunya begitu dibisikkan panitia. Gitu ya. Tema yang saya ambil adalah menggali potensi ikhlas. Berat loh, ya berat. Tetapi sebenarnya tidak menjadi satu dasar berat tidak dapat itu. Kalau kita mau mulai dari potensi tadi, saya mulai dari yang pertama. Bahwa tema saya ambil itu adalah menggali potensi hati yang ikhlas dengan semangat halal bihalal ibu PKK ibu Indah Sunda. Jadi yang saya hormati Ibu Ketua beserta wakil dan Ibu Ketua dan UP yang tidak saya sebutkan satu persatu, ibu-ibu yang arisan yang saya sayangi, menggali potensi hati sebenarnya itu berada dari kepribadian. Jadi hati kita adalah kuantum, kolbu. Kolbu yang ada di hati kita itulah yang membolak-balikkan bahwa kita memiliki satu potensi. Nah, kalau teoritisnya sebenarnya banyak yang kita bisa dapat baik dari ilmuwan, tetapi potensi yang kita dapat dari kepribadian itu adalah pilihan hidup kita ini. Jadi ketika Ibu Ketua memakai baju seperti ini, pilihan Ibu dari rumah ke sini. Ibu juga memakai baju merah, pilihan Ibu datang ke sini. Pilihan ternyata. What is your choice? Nah, setidaknya ada potensi itu berada di dalam kepribadian kita. Dari mana itu? Dari hati. From your heart. Dari hati Ibu itu. Maka disebutlah itu pilihan. Ya, tetapi kalau di antara kita di sini di PIKK, ya, di UNISU, tidak ada frekuensi, kita tidak akan sampai kepada potensi hati itu. Frekuensi ibu ternyata memikirkan yang sebelah sana, tetapi tidak di dalam area ini. Ya, jadi kita tidak connect, hati kita tidak connect. Setidaknya ruh yang saya ada di dalam badan saya, ruh yang ada di badan ibu-ibu juga seperti itu. Itu potensi. Jadi pilihan itu ada berada dari hati. Ketika hati itu sudah ibu pilihkan ke arah mana, maka ibu akan berpikir sejauh mana ada ikhlas. Sulit menjawabannya. Tidak akan bisa kita ukur dari maksimal dan minimal dari keikhlasan. Ketika kita lihat di sosial media, ketika kita lihat seseorang menyampaikan luapan potensi dia, dan kita melihat, pernah nggak ibu? Ibu, pernah nggak kita pada saat melihat ada Facebook ya, ada Facebook di media sosial yang lain, pernah nggak kita ketika melihat tampilan lain-lain? Saya juga pernah mengalami. Tetapi lama-lama itu akan kita kikis dari hati kita, dari mindset kita yang negative thinking menjadi positive thinking. Ketika seseorang menampilkan potensi tersebut, maka hati kita berkata, oh ternyata dia sehat, oh ternyata dia cantik, oh ternyata bajunya cantik, model dengan seperti ini. Positive. Kemudian ikhlas itu tidak bisa kita batasi, tidak bisa kita cerna dengan mata kepala sendiri, tidak bisa, ukurannya tidak ada. Jadi antara hati kolbu dengan haliknya, kemudian antara hati dengan ruhnya. Maka inilah yang menciptakan suatu silaturahim keikhlasan menuju kepada kesalahan. Ada di sampaikan ibu kedua tadi bahwa ada silaturahim. Kita berada di yang paling dekat sebagai seorang ibu rahim. Berarti kita bersaudara. Bersaudara itu artinya kita memiliki suatu jalinan hati dengan frekuensi yang sama.
hati, potensi kita ambil dari hati itu, pilihan hidup kita, kemudian kita citrakan menjadi sebuah keikhlasan sehingga kesabaran yang tinggi akan tercipta dengan sendirinya. Akhirnya silaturahim di antara kita. Itulah maknanya tadi semangat halal. Baik. Ada di sini, kamu adalah teman saya. Sudah pernah enggak kita pikirkan teman kita yang mengajak kita kepada yang tidak tadi, hati yang ikhlas dengan penuh kesabaran. Ada enggak teman kita sekarang yang sama-sama kita pegang tangannya, kemudian sama-sama kita berjalan dengan pilihan kita masing-masing sesuai dengan keagamaan masing-masing. Maaf, suara saya agak bibir. Saya teriak dulu. Dulu berat. Nah, ada enggak kita sebut sebagai sahabat karib persaudaraan? Kalau kita tidak ciptakan di dalam PKK Uisu ini, maka hilanglah semua silaturahim itu. Gak ada gunanya kita buat halal bihalal. Yang artinya bahwa kita ikhlas antara sesama, dan kita ikhlas antara keberadaan seseorang, dan kita ikhlas kalau seseorang berbuat sesuatu pada kita. Ternyata kita harus menurunkan yang namanya ego. Ada yang bawa ibu? Hari ini? Ada ya? Diturunkan sedikit di sebelah kanan ya, ibunya. Biasanya dia sebelah kanan, ibunya lebih tinggi ya. Bahwa aku lebih wow. Ketika jalan, sepatuku lebih wow. Bawa tas brand deh. Tasku lebih wow. Aku harus begini, aku harus begitu. Masih ego. Gak ada yang bawa ego itu ya. Di sana banyak yang bawa ego. Yang kedua, ada juga pamrih. Ternyata kita berkawan itu dengan pamrih. Kalau saya berkawan dengan dia, terus apa sih keuntungan saya? Nah, keikhlasan itu sudah ada kok belum, Bu? Belum. Kalau masih ada pamrih, berarti keikhlasan belum timbul. Ya, Bu? Ada pamrih, Bu? Ada pamrih untuk Ibu Ketua? Ketika Ibu Ketua tadi mengambil waktu ke depan dan memberi kata sambutan, ada pamrih. Oke, ketika Ibu itu saya hadir di rumah. Gak ada, Ibu ya? Baik. Kemudian timbulah ikhlas ya. Itulah yang akan kita lakukan.